Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi. Senang rasanya pagi hari ini tim Perjaga Berkah Samsat Setempo Samsat Bangka bisa hadir di SMA Negeri 1 Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan Perjaga Berkah ya, Pak Bambang ya. Siapa? Ini kegiatan ini Perjaga Berkah ini pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 khusus di kampus-kampus dan sekolah-sekolah sudah kami laksanakan di 2 sekolah, Pak. Ya. Kemudian juga di kampus UBB sudah kami laksanakan dan tentunya kami ingin mendengar bagaimana tanggapan dari Pak Bambang sebagai Siapa? Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mendo Barat dengan hadirnya Perjaga Berkah di SMA Negeri 1 Mendo Barat ini. Siap. Ya, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada tim Perjaga Berkah Tempuh dari Samsat Provinsi Bangka Belitung dalam rangka memberikan pelayanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Ya, untuk itu kami pun mengaturkan terima kasih atas kedatangannya. Ya, dan kami sudah mempersiapkan, sudah memberikan sosialisasi kepada siswa maupun kepada Bapak Ibu guru. Namun mungkin pada hari ini karena baru pertama kali, barangkali nanti mungkin belum ada yang memanfaatkan barangkali, tapi kalau sudah ada ya sesuai dengan jadwal pembayaran pajak mereka, artinya bisa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Samsat, untuk itu bisa datang ke sini. Harapan kami program ini tidak hanya satu kali ini, Pak. Artinya bisa nanti mungkin dijadwalkan untuk bulan-bulan berikutnya dengan jadwal tertentu. Jadi kawan-kawan ataupun siswa kami bisa mempersiapkan sebelumnya. Gitu. Jadi harapan kami semoga ini Samsat lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, bisa berjalan dengan seterusnya. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak Bambang, Perjaga Berkah ini memang satu program inovasi baru yang dilaksanakan oleh Samsat Bangka dan tentunya ini pengembangan dari Samsat Setempo, Pak ya. Iya. Ada Perjaga Berkah, kemudian Perjaga Beriman yang dilaksanakan oleh Samsat Bangka dan kembali ke Perjaga Berkah ini, Pak Bambang, ini lebih ditekankan untuk mungkin, bukan mungkin, tapi ingin mengubah mindset, pola pikir anak muda kalangan milenial, ternyata membayar pajak itu nggak bertele-tele, Pak, mudah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Karena memang Perjaga Berkah ini lebih ditekankan kepada untuk, ayo, anak-anak muda, kita bayar pajak seperti itu. Iya, ini tentu saja pembelajaran yang sangat baik, Pak, kepada siswa kami, terutama mengenai pajak, karena pajak ini adalah salah satu pendapatan negara. Dan demikian juga dari kita, setiap kita memiliki kendaraan bermotor, kalau siswa mungkin kendaraan roda 2 atau Bapak Ibu guru sudah punya roda 4. Nah, ini kadang-kadang kita memang kondisinya kantornya agak jauh barangkali agak lengah. Namun istilahnya kalau sudah ada Perjaga Berkah ini mendekat kepada pemilik kendaraan, insya Allah mungkin nanti kita bersama-sama ada banyak peningkatan lah dari program ini. Harap kita bekerja samalah antara Samsat dengan sekolah ya. Kita nantinya mengajak siswa maupun Bapak Ibu guru nantinya. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Bambang, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka atas waktunya bincang-bincang dengan Televisi Samsat ya. Pagi hari ini mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan-kegiatan Samsat Setempo, Samsat Bangka dan juga kegiatan-kegiatan SMA Negeri 1 Mendo Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.